Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa NTV dimanapun saja berada yang berbahagia, tak terasa kita memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan suci Ramadan. Padahal rasanya baru kemarin kita mendengarkan sebuah doa dari masjid, dari musholla. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sehingga kami dapat menyongsong datangnya bulan Ramadan. Dengan izin Allah, pertolongan Allah, saat ini kita memasuki perjalanan bulan suci Ramadan. Ini satu karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bulan yang sangat agung, bulan yang pernah diminta oleh Nabiullah Musa alaihi salam karena keberkahannya, karena ampunannya, karena maghfirahnya yang begitu besar. Bulan Ramadan, ketika kita menyongsongnya dengan penuh sukacita, kita katakan marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr al-ibadah, marhaban ya syahr al-kubron. Selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan dirinya dari siksaan api neraka. Apakah cukup kita dengan senang? Apakah cukup kita dengan bahagia tanpa melakukan aktivitas yang berbau ibadah? Karena fenomena yang ada di masyarakat ketika bulan Ramadan, bukan lagi masjid musalla yang banyak dihiasi dengan ibadah-ibadah, bukan lagi Al-Quran yang dibaca, namun yang banyak kita ketahui di pinggir-pinggir jalan, mereka tidak lagi melaksanakan puasa dengan alasan kan mencari harta dan sebagainya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak pernah memberatkan. Islam tidak pernah memberatkan umatnya. Bagi mereka yang telah terbiasa melakukan ibadah sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga bulan Ramadan akan terasa ringan melakukan puasa. Ingat saudaraku sekalian, tipologi puasa ini ada 4. Kita termasuk yang mana kira-kira? Ada yang puasanya seperti terbang, hari pertama puasa, setelah itu tidak pernah puasa. Ada lagi yang puasanya bagaikan kendang, hari pertama puasa, hari akhir puasa, tengahnya melompong. Ini yang banyak di masyarakat. Yang lebih parah lagi yang 3, ini puasa sapi. Ketika sahur ikut sahur, ketika buka ikut buka, namun sebenarnya di tengah jalan dia melakukan aktivitas seperti biasa. Harapannya kita menjadi orang-orang yang sa'imin sa'imat yang berpuasa sungguh-sungguhnya. Karena kita yang dipanggil oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memanggil kita dengan penuh sukacita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dengan tanpa diskriminatif. Tidak ada pembedaan antara orang kaya, orang miskin, antara pejabat atau rakyat biasa. Semuanya dipanggil. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya bukan untuk menyiksa, saudara. Bukan. Tetapi la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya tujuan kita suruh berpuasa. La'allakum tattaqun. Ketakwaan seseorang bukan karena pakaiannya. Ketakwaan seseorang bukan karena sorbannya. Ketakwaan seseorang bukan karena berapa kali dia berhaji. Namun ketakwaan seseorang akan nampak dalam sikap dan perilakunya. Kalau kita lihat dari harfiahnya takwa, yang pertama atta tawaddu, sikap rendah diri, rendah hati, tidak sombong,
tidak menyepelekan orang lain. Ini ciri yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atta, dia akan menghargai kepada siapapun saja. Jika dia orang alim, dia akan menghargai orang yang bodoh. Jika dia orang bodoh, dia akan memuliakan orang alim. Jika dia orang tua, dia akan menghormati yang muda. Jika dia orang muda, akan memuliakan orang yang lebih tua. Ini sikap orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan takwa akan nampak qana'ah, qaf, nerima apa yang menjadi garisan dari Allah Ta'ala. Nerima apa yang menjadi pemberian Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa NTV dimanapun saja berada, ingat, banyak orang yang hancur keluarganya, banyak orang yang berantakan kehidupannya, banyak orang yang hancur ekonominya. Kenapa? Bukan karena Allah sedikit memberinya, tapi karena dia tidak menerima apa menjadi pemberian Allah Ta'ala. Orang bahagia bukan karena banyaknya harta. Orang bahagia bukan banyaknya apa yang dia miliki. Tapi sebenarnya orang yang bahagia, seberapa banyak dia bisa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dia bisa menerima apa menjadi garisan Allah Ta'ala dengan mengatakan alhamdulillah. Sedikit akan terasa banyak jika dia nikmati. Sedikit akan terasa nikmat jika ia syukuri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wawu, wirai. Dia jaga sikapnya. Dia jauhi maksiat. Dia jaga ucapannya. Tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa adalah yakin. Dia yakin kepada Allah Ta'ala, bukan yakin kepada pintarannya. Itulah saudaraku sekalian, pemirsa yang budiman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami dari Kementerian Agama, ilal lika ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.